iman kepada perkara baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan dalam satu hadis qudsi, Allah Taala berfirman, nafkahkanlah harta kamu di jalanku, pasti aku akan menambahkan pemberianku kepada kamu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah Subhanahu wa taala yakni khazanahnya penuh. Pemberian dan pemberian yang berterusan siang dan malam tidak mengurangkan khazanahnya. Tidakkah kamu lihat segala yang Dia telah kurniakan sejak Dia menjadikan langit dan bumi, dan sebelum daripada itu lagi, yakni sejak arasnya berada di atas air, iaitu betapa banyak yang Dia telah kurniakan. Walau bagaimanapun, keadaan ini tidak sedikit mengurangkan khazanahnya. Hanya di tangannya neraca yang menentukan baik dan buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan dalam satu hadis qudsi, Allah Taala berfirman, nafkahkanlah harta kamu di jalanku, pasti aku akan menambahkan pemberianku kepada kamu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah Taala yakni khazanahnya penuh. Pemberian yang berterusan siang dan malam tidak mengurangkan khazanahnya. Tidakkah kamu lihat segala yang Dia telah kurniakan sejak Dia menjadikan langit dan bumi, dan sebelum daripada itu lagi, yakni sejak arasnya berada di atas air, iaitu betapa banyak Dia telah kurniakan. Walau bagaimanapun, keadaannya tidak sedikit mengurangkan khazanahnya. Hanya di tangannya neraca yang menentukan baik dan buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmidullahul arda yawmal qiyamah wa yatwis samaa bi yamini thumma yaqul ana malik ana ainal mulkul ab. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Taala akan menggenggam bumi ini dan akan melipat langit dengan tangan kanannya, iaitu dengan kudratnya. Kemudian Allah Taala akan berfirman, akulah raja, di manakah raja-raja dunia. Hadis itu Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Taala akan menggenggam bumi ini dan akan melipat langit dengan tangan kanannya, iaitu dengan kudratnya. Kemudian Allah SWT berfirman, akulah raja, di manakah raja-raja dunia. Jadi insyaAllah kita dapat ada lima. Kita